Okay, so sekarang ini Nureen telah pun menyiapkan hasil dia dan ini adalah end product dia. Kalau kita tengok sebentar tadi, dia punya keadaan berbeza sikit dengan yang telah dihabiskan. Sebab yang bila habis ni dia lebih nampak real, lebih detail. Mungkin Nureen boleh bagi nama sikit lah kan. Ada nama kat setiap kali kita tengok satu portrait kan dekat ruangan galeri, mesti ada nama. Yang ni apakah nama portrait ini? Lemonku. Lemonku. Eh, kena tak nak. Sekarang, alright. Setiap gambar kena ada nama ke? Sebab ada nama juga. Untuk dia punya apa nama? Identity. Identity dan juga dia punya apa? Dia punya something yang pengapa pengalaman. Macam dia punya pengalaman. Ya ke? Lah. Walaupun katakan lemon pun juga boleh. Perlu ada nama. Wow, nak nama lain pun boleh. Sebenarnya. Okey, mungkin Nureen boleh bagi tahu juga yang selain daripada lukis macam tu, Nureen ada lukis benda-benda yang berkaitan dengan wajah orang ke? Kita panggil potret. Potret. Yang wajah. Okey. Tapi kalau kita stalk IG Nureen kan, terbagi tahu pula. Kat situ ada banyak wajah-wajah orang. So mungkin Nureen memang suka lukis gambar-gambar yang orang kata macam yang memberi emosi kepada orang. Emosi tu lain. Emosi tu lebih kepada orang yang ambil tersayang. Macam abstract. Yang macam ni. Yang macam ni lebih kurang. Siapakah individu di dalam? Ini klien saya. Klien bapa dia dah meninggal. So dia nak buat kenangan bapa dia, so dia suruh saya lukis. Memang banyak Nureen dapat request untuk lukis orang-orang tersayang lah. Betul. Kadang-kadang dapat gambar yang berlainan. Dia orang tak dapat gambar bersama kan. So dia orang nak saya cantumkan gambar tu, boleh. So meaningful. Betul-betul benda ni yang kadang-kadang buat kita sedih dan menjadikan apa yang kita buat tu bermakna bila kita tengok orang menghargai apa yang kita buat kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni gambar ni dah siap. Kita ada satu lagi video yang telah disediakan untuk tunjuk anda. Ni Nureen. So ini adalah video di YouTube. Okey, channel Nureen sendiri yang menggunakan hyperlapse. Okey Nureen, ni kita tengok memang dah fast forward dah. Sebenarnya ambil masa berapa lama untuk siapkan portrait ni? 5 jam. 5 jam je? 5 jam juga. Lama kot 5 jam. Kenapa je? Laju. Ini saya buat waktu malam. Waktu malam saya start pukul 12. Tapi habis pukul 4. Tapi Nuri, memang kalau nak lukis portrait memerlukan masa yang sangat panjang ke? Ya, betul. Sebab? Sebab dia kalau nak nampak cantik, nak nampak realistik, dia pakai banyak warna. Sebab tu pensel kena tajam. Lepas tu memang banyak warna kena pakai. Okey, kepada macam Nureen memang orang kata lahir-lahir dah melukis. Macam orang yang tak pandai melukis kan. Apakah yang mereka perlu lakukan ataupun praktis secara sendirian untuk bagi diorang upgrade sikit skill diorang tu? Saya rasa diorang kena berani. Berani share. Lepas tu terimalah diorang orang punya komen-komen. Kalau kita tengok kan yang ni kan memang detail tau. Sangat-sangat detail. Adakah detail-detail yang ada dekat setiap riak wajah tu memainkan peranan? Memang kena lukis ke untuk biar dia nampak real? Walaupun ada kedut sikit pun kena lukis untuk jadi nampakkan tu. Okey, berbalik kepada pesanan yang Nureen bagi. Kalau ada komen-komen tentang riak wajah kita ada kedut-kedut tu, jangan marah eh. Yang itu memainkan peranan penting untuk bagi kita nampak lebih real dekat kita punya portrait. Ya, dan inilah dia di tangan saya, hasil kerja tangan Nureen. Perdana Menteri kita yang kita sayangi. Yes, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wah, ini bagi saya boleh? Amboi. Cik, muka memang nampak tak bagi tu. Okey, mungkin Nureen boleh kongsikan Instagram supaya mereka boleh cari Nureen. Follow saya di Instagram, Nureen Amani. Double I. YouTube channel saya, Nureen Amani. Twitter saya, Renspel. Ni IG lah. This is Nureen. Okey, kalau ada nak melukis orang tersayang, boleh sila-silakan. Yeah. Okey, baiklah sekarang ni saya nak untuk sharpenkan saya punya skill melukis. Saya pandai melukis tau. Nak pandaikan lagi. Saya nak belajar dengan Nureen. Take it over from here. Okey, terima kasih kepada Nureen.